Okey, kita nak cakap hari ni pasal crown, sarung ataupun mahkota. Kalau bahasa Melayu mahkota, tapi kita tak panggil mahkota lah. Kita panggil sarung gigi. Crown ni adalah berbeza dengan veneer dan lebih kurang bridge. Bridge adalah gabungan crown yang banyak. Crown ni adalah sarung gigi untuk gigi yang mana separuh ataupun 2/3 struktur dia dah rosak ataupun hilang. Jadi crown ni fungsi dia adalah untuk cover balik gigi yang dah affected. Sama ada gigi tu tampalan dia besar ataupun dia dah patah separuh ataupun dia dah pernah buat rawatan akar. Bila kita dah buat rawatan akar, gigi kita akan jadi rapuh. Ibaratnya pokok. Pokok yang hidup, bila dia mati, dia akan jadi macam kering. Okey, tapi dia boleh pakailah. Tak ada masalah. So, dengan adanya crown, fungsi dia adalah untuk cover balik permukaan gigi yang dah rapuh tu, jadi lebih kuat dan kita boleh makan macam biasa. Yelah, sebab nak buat crown ni, bukanlah sesuatu yang orang kata murah. Cuma, lepas buat rawatan akar, kalau kita bertangguh, bila dah patah gigi yang buat rawatan akar tu, lama kelamaan gigi yang buat rawatan akar tu terpaksa cabut. So sayang tak? So why don't lepas buat rawatan akar, kita terus buat crown? Selalu saya bagi tempoh kepada pesakit saya dalam sebulan, dua bulan ataupun tiga bulan. Tengok, kalau teruk sangat saya suruh immediately lah. Sebab apa? Kadang saya bagi tempoh sebulan, dua bulan. Satu untuk dia kumpul duit. Satu lagi saya nak tengok rawatan akar tu okey ke tak? Kata ada side effect. Sebab kalau dah ada side effect pun, nak buat crown pun satu kerja juga. Nanti nak kena tebuk crown dah, etc. Crown ni dekat market atau klinik gigi yang famous, dulu-dulu banyak kita guna porcelain fused metal, kita guna Emax, kita guna zirconia. Yang famous adalah zirconia lah, sebab zirconia ni dia bahan yang kuat. Tapi yang paling cantik sebenarnya adalah Emax. Emax paling cantik lah. Semua benda tu discuss dengan doktor gigi anda. Saya ceritakan sikit macam mana kita buat crown. Crown ni basically first step yang kita perlu tahu adalah dia trim gigi. Okey, seperti veneer tapi dia lebih invasive. Veneer dia hanya ni permukaan gigi, dia hanya trim bahagian depan saja. Dan lepas kita kecilkan, kita akan ambil acuan. So acuan ni yang menentukan gigi tu punya crown. So bahan acuan yang kita ambil ni adalah acuan yang detail, supaya setiap preparation ataupun apa yang kita trim dekat gigi tu, dia akan record di dalam acuan tu. So lepas acuan tu dah diambil, dia akan, kita akan pour macam plaster. Plaster lah, cast. Okey, dia akan terlahirlah satu model gigi. Model gigi ni akan 100% ataupun 98% macam gigi kita dalam mulut. Jadi based on that, clean lab. Okey, kalau kita buat crown selalunya doktor gigi akan hantar ke lab lah. So lab yang akan buatkan gigi tu according permukaan gigi tu fit 100%. Kalau tak fit, dia akan mudah tercabut. So katakan dah siap, lab dah siapkan crown tu, dia akan hantar ke kita. So patient akan datang dan kita akan lekatkan gigi tu ke dalam mulut patient. Dan bila kita lekat, kita bukan guna gam gajah, kita guna ada simen dia. Dia ada simen khas dia. Okey, tapi nak buat tu memang kena pastikan mulut kering, gigi tu bersih daripada kotoran. Kalau tak, crown tu akan mudah tertangkal. So dia, kalau kita tengok crown yang cantik, dia flush je. Maksudnya flush crown ke struktur gigi yang asal. Sebab bila kita trim tu, dia still ada struktur gigi asal dekat bawah gusi tu. So bila kita tengok crown yang cantik, dia akan flush nicely. Flush nicely bermaksud crown tu tak akan timbul-timbul tak. Dia cantik je. Lepas tu gusi pun tak terganggu. Kalau crown tu gagal, selalunya gusi akan mudah bengkak, makanan mudah masuk. So that's why pemilihan bahan dan pemilihan lab tu penting lah untuk doktor gigi. Okay, so in conclusion, untuk patient yang especially yang gigi dah patah separuh ataupun baru buat rawatan akar, tolonglah buat crown. Okey, kalau rasa crown tu mahal, tak ada gigi tu lagi rugi. Okey, sebab kalau kita tak ada gigi, kita nak buat implant, harga dia lagi mahal. Okey, jadi kalau kita buat gigi palsu, katakan kita cabut, buat gigi palsu, nikmat dia tak akan sama dengan gigi asal.